Presiden Joko Widodo menegaskan perlindungan hukum sosial dan politik serta ekonomi untuk warga Indonesia harus tetap terjamin. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR 2022 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. Menurut Jokowi, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi serta hak politik perempuan dan kelompok marginal harus tetap terjamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan.